Nah, ulang lagi ya. Satu jengkal. Oke, Anda bisa membuat satu jengkal, kemudian di sini dibuat taruh di atasnya nanti ya. Nah, kemudian ini adalah bentuknya. Nah, setelah itu jahit saja bagian ini, sewing. Oke, sewing. Jahit saja bagian ini sesuai yang Anda inginkan. Oke, sesuai yang Anda inginkan. Please share this video. Please share this video. Oke, di bagian ini yang sudah saya buat untuk Anda semua tanpa terkecuali ya. Ulang lagi ya. Ini yang sudah saya buat tadi ya. Yang sudah saya buat untuk Anda semua tanpa terkecuali. Jahit saja. Oke, dijahit mengikuti yang sudah ada ya. Yaitu ukurannya satu jengkal. Kemudian ini cabut saja jarumnya ya. Cabut saja. Kemudian ini cabut saja jarumnya. Oke, bagian ini cabut saja. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Bagian ini tadi satu jengkal ya. Kemudian sewing. Jahit saja. Kemudian setelah dibuat seperti ini bentuknya, kemudian saya akan membuatnya lagi di bagian tirai yang sudah ada ini. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda tanpa terkecuali untuk Anda semua. Di sini yang sudah saya buat ya. Seperti ini ya. Anda bisa membuatnya kemudian seperti yang Anda lihat. Di sini saya akan membuatnya lagi. Sini ya. Thank you. Please share this video. Nah, sini yang saya akan buat lagi untuk Anda semua tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali untuk Anda semua. Please share this video. Nah, seperti itu ya. Oke, thank you. Thank you semua. Di sini saya akan setting lagi ya. Dari bentuk yang sudah ada ini. Nah, gorden-gorden yang sudah saya buat mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Untuk kalian semua tanpa terkecuali ya. Oke. Tadi bentuknya seperti ini ya. Itu adalah bentuk awal, potongan dari awal.